Di era globalisasi dan digital saat ini, peran pemuda menjadi penting karena merekalah yang akan menjadi generasi selanjutnya. Pemuda Indonesia yang jumlahnya puluhan juta ini menjadi pasar potensial sekaligus bibit bagi kemajuan bangsa. Namun di sisi lain, tak adanya sekat pembatas antara negara serta derasnya arus informasi digital menyebabkan budaya luar mudah masuk ke Indonesia. Meski tak semua tergolong negatif, pemuda Indonesia tak boleh lengah terhadap masuknya budaya asing. Sebagai warga dunia, pemuda Indonesia bisa berpikir bagaimana ikut mewarnai dunia tanpa menghilangkan akar budaya sendiri serta menolak mentah budaya pendatang. Dari Indonesia, take it for granted, bahasa Indonesia itu ya bahasa Indonesia. Kita lupa bahasa Indonesia adalah terobosan sebuah bangsa di Nusantara yang tidak terjadi di bangsa-bangsa lain di dunia. Peran pemuda dalam pertarungan globalisasi nantinya juga dirasakan sangat penting. Ketua Komite Ekonomi Nasional Hairul Tanjung memperkirakan tahun 2050 pemuda-pemuda Indonesia bisa ikut andil dalam perekonomian dunia asal mereka kreatif dan berambisi. 50% ekonomi di Asia Tenggara, maka jangan ragu, jangan bimbang, kita harus menyebut Asia Tenggara adalah Greater Indonesia. Ken memperkirakan Indonesia bersama China, Korea, Jepang, dan India akan menjadi penguasa Asia dan dunia. Perkiraan ini bisa menjadi kenyataan jika jutaan pemuda Indonesia menjadikan Sumpah Pemuda 84 tahun silam sebagai komitmen sepenanggungan satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa, Indonesia. Erik Himawan, Rizky Abadi, Jakarta.